Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Ngaji Bareng 04. Pada pertemuan kali ini kita akan kembali melanjutkan belajar membaca Al-Qur'an untuk pemula di surat Al-Baqarah ayat 94 sampai 97. Kita akan mulai pertemuan kali ini dengan ucapan ta'awuz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallah. Ya, coba sekali lagi. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallah. Kita akan ulang dari kata sebelumnya, dari indallah. Indallahi khalisatan min dunin. Dari mil dunin nas, mil dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum sadiqin. Oke, sekali lagi, mil dunin fatamannawul mauta in kuntum sadiqin. Selanjutnya ayat 95. Walayatamannauhu abadam bima qaddamat aydihim. Ada waqaf al-waqful aula, berhenti lebih utama. Wallahu alimum bil zalimin. Lanjut ayat selanjutnya. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayah. Ya. Ini kalau ada waqaf titik tiga seperti ini dia pasti ada pasangannya. Nih, pasangannya di bawah ya. Nih, titik tiga pasti ada dua. Artinya kita boleh memilih mau berhenti di mana, ya. Kalau berhenti di sini, berarti nanti di yang kedua tidak boleh berhenti. Kalau kita di sini tidak berhenti atau disambung, maka di yang kedua wajib berhenti. Kayak gitu ya. Kita akan ulang. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayah. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ. Oke, kita ulang dari يَوَدُّ أَحَدُهُمْ. يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ. Sini ada waqaf jaiz, boleh dilanjut, boleh berhenti. Wa ma huwa bimuzah
zihihi minal azabi ayyu'ammar. Ya. Di sini ada waqaf al-waqful aula lagi, artinya berhenti lebih utama. Wallahu basirum bima ya'malun. Kita ke ayat terakhir. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbik. Sekali lagi. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbik. Ulang dari ala qalbik. Ala qalbika bi'idhnillahi musaddiqan lima baina yadai. Kita ulang lagi. Ala qalbika bi'idhnillahi musaddiqan lima baina yadai. Baina yadai, ulang. Baina yadaihi wa hudaw wa bushra lil mu'minin. Sekali lagi. Baina yadaihi wa hudaw wa bushra lil mu'minin. Sadaqallahul azim. Sekian saja untuk pertemuan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.